kick off babak kedua telah dimulai, yaitu saudara Iswanto dorong kembali Iswanto kepada pemain nomor 18, yaitu saudara Andi tembak lagi Andi. Di sana ada saudara Rian tindakan kepada saudara Rio dorong kembali Rio kepada saudara Krisna crossing saudara Krisna, saudara Rivaldi mampu dibentuk saudara Rivaldi, masih Rivaldi. Di sana ada pemain nomor 17, yaitu saudara Edi melebar Edi kepada pemain nomor 15, yaitu saudara sana ada saudara Yayan tindakan lagi Yayan. Di sana ada saudara Jalil masih memegang bola saudara Jalil, bawa oleh pemain nomor 8, itu saudara Rian tindakan lagi ke saudara Edi terus pas saudara Edi. Di sana ada pemain dari kesebelasan Juventus nomor 19, yaitu saudara Obet masih Obet mampu dibendung lagi kepada saudara Andi dorong lagi kepada saudara Krisno masih memegang bola saudara Krisno dorong lagi saudara Krisno kepada saudara Yayan di sana ada saudara Iswanto. Halo saudara salam dorong lagi, salam kepada saudara Andi mampu direbut lagi oleh pemain nomor 12, yaitu saudara Sami. Serangan untuk itu saudara Jalil berdua saudara Jalil kepada saudara Ozi, mampu dibaca oleh saudara Ozi tembakan lagi saudara Ozi. Di sana ada saudara Rian masih memegang bola saudara Rian tonjok kembali Rian. Di sana ada saudara Andi dorong kembali kepada saudara Jamuri mampu diintercept saja oleh center back nomor punggung 21, yaitu saudara Marti berduel saja Marti. Di sana kepada saudara Dede tindakan lagi kepada saudara salam terus saudara salam. Ada pergantian pemain dari kesebelasan Juventini nomor punggung 9, yaitu saudara Bijo keluar, nomor punggung 2 yaitu saudara Lokman masuk. Ada pergantian pemain dari kesebelasan Vincent ini, nomor punggung 5 yaitu saudara Fahmi keluar, nomor punggung 8 yaitu saudara Kofur masuk. Di sana ada saudara Ozi dorong kepada saudara Jamuri, bola dibilang bayang-bayang kepada pemain nomor 75 yaitu saudara salam lemparkan saja saudara salam kepada pemain dari kesebelah yaitu saudara Dede dorong kembali kepada saudara Rokman tindakan lagi kepada saudara Rian mampu diamankan kepada saudara Jamuri mampu diintercept saja oleh saudara salam tindakan lagi salam kepada saudara Edi mampu saudara Edi bukan sebuah pelanggaran. Di sana ada saudara Rian. Apa yang terjadi? Pemain nomor punggung 7 kepada saudara salam dorong kembali salam. Di sana ada saudara pemain nomor punggung 12 dari sebelah itu saudara Dede mampu diamankan saudara Dede. Di sana ada saudara Rivaldi. Di sana ada pemain itu saudara Marti tindakan lagi kepada Jamuri masih menari-nari di tengah lapangan itu saudara Jamuri mampu diintercept saja oleh Jamuri dorong kembali kepada saudara salam tonjok saja salam kepada saudara Obet masih Obet tidak bisa melewati pemain nomor 15 yaitu saudara Marti, yaitu saudara Andi. Rumah di sana ada saudara Marti mampu dibaca saja oleh saudara Jamal berjuang saja kepada saudara Marti dalam membentuk pemain nomor 15. Di sana ada pemain itu saudara Jalil berumpan umpan Jalil kepada saudara Obe mampu diintercept saja oleh saudara Oce. Dikiprat saja saudara Jalil serangan untuk Iswanto mampu dipendung lagi kepada saudara Gofi. Di sana ada saudara Korik dorong saudara Korik kepada saudara Rohman apa yang terjadi saudara Rohman? Ancang pemain dari kesebelasan PNFC mampu dihalau saja oleh saudara
Gopal, Gopal pindahkan lagi kepada saudara OP, OP, OP pindahkan lagi itu saudara PP. Di sana ada saudara Gopal, mampu dihalau saja oleh saudara Rivaldo, Rivaldo mampu dibendung lagi Rivaldo. Di sana ada saudara Andri, Andri dorong kembali kepada saudara OJ, OJ, OJ kepada pemain nomor 15 itu saudara Marco. Di sana ada saudara PP, PP. Lagi lagi potong kembali kepada saudara Rian, lagi saudara Rian, Rian Jambang yang sangat lebar sekali di sana. Lagi kepada saudara Andi, Andi kepada saudara Yayan, 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 lagi saudara Yayan, mampu dihalau saja kepada saudara Jamal. Jamal pindahkan lagi kepada saudara Salam, Salam masih Salam, Salam masih Salam, dorong kembali Salam. Di sana ada saudara Rohman, Rohman pendek kepada saudara Debo, Debo mampu diintercept saja oleh center back itu saudara Rivaldi, Rivaldi kepada saudara Edi Letap. Saudara Edi yang telah diganjal oleh gelandang nomor punggung 18 yaitu saudara Andi. Tendang bebas untuk kesebelasan Juventus mengalami cedera yang sangat serius di pertandingan di babak yang kedua ini. Skor masih tetap imbang 0-0. Di sana saudara Jamal kepada saudara Rohman mampu dihalau saudara Rohman kepada saudara Krishna. Krishna pindahkan lagi saudara Krishna kepada saudara Andi. Andi melebar saja saudara Andi kepada saudara Yayan. Yayan dorong kepada saudara Samiri mampu dibaca saja. Yaitu saudara Rohman berkena hukuman kartu kuning. Yang telah mengganjal salah satu pemain dari kesebelasan KNSC dari Cirebon Barat. Ancang-ancang itu saudara Krishna dilambungkan bola saudara Krishna mampu dihalau saja ataupun ditangkap oleh penjaga gawang yaitu saudara Bajuri. Bajuri, Bajuri turunkan umpan kepada saudara Syahrir. Apa yang terjadi? Saudara Dede, Dede lambungkan bola yaitu saudara Dede. Rio, ada pergantian pemain? Ada pergantian pemain dari kesebelasan Juventus nomor punggung 19 yaitu saudara Olivier, nomor punggung 33 yaitu saudara Eta masuk. Di sana ada center bagi yaitu saudara Rivaldi. Rivaldi tindakan lagi mampu diintercept saudara saudara Jamal. Serangan untuk kesebelasan Juventus ini tetapi masih kandas. Di sana ada penjaga gawang yaitu saudara Luhman. Luhman kepada saudara Rian. Rian dorong kembali Rian kepada saudara Ozil. Ozil masih Ozil. Tidak ada kawan yaitu saudara Ozil. Mampu diamankan saudara saudara Gopal. Di sana ada saudara Samiri. Samiri masih Samiri. Samiri dibalang-balang oleh saudara Gopal. Gopal tindakan lagi Gopal. Di sana ada pemain dari kesebelasan Juventus ini. Di sana ada saudara Rohman. Rohman tindakan lagi Rohman. Di sana ada saudara Rivaldi. Rivaldi tindakan lagi kepada saudara Ozi. Ozi turun kembali kepada saudara Warti. Warti masih Warti. Warti di sana Rivaldi. Rivaldi mampu diintercept saja oleh pemain dari kesebelasan KNFC. Ada pergantian pemain dari kesebelasan GNFC nomor punggung 5 yaitu saudara Jamal keluar, nomor punggung 13 yaitu saudara Salosa masuk. Ada pergantian pemain dari kesebelasan GNFC nomor punggung 5 saudara Jamal keluar, nomor punggung 13 yaitu saudara Salosa masuk. Jamal promo beli Jamal. Sintoreng. Ha
sana ada saudara Rivaldi, mampu dipendur Rivaldi. Di sana ada saudara Paso, mampu diintercept saja oleh saudara Zama. Dari Cirebon Barat. Di sana ada teman-teman yang sedang menunggu umpan dari kesebelasan DNP. Dari Cirebon Barat. Ancang-ancang itu saudara Rian. Kepada siapa yang akan diberikan? Di depan ada saudara Salesa. Kepada saudara Iswanto, mampu dihalok pada saudara Iswanto, mampu dipendung lagi oleh saudara Edi. Edi diterung pada saudara Marci. Lagi-lagi pemain dari kecepatan centerback yaitu saudara Rizaldi. Tetapi dia lagi amankan saja oleh saudara Bajuri. Bajuri umpan umpan Bajuri kepada pemain nomor punggung 33 yaitu saudara Eka. Eka mampu dihalok saja oleh pemain nomor punggung 14 dari kesebelasan yaitu saudara Trisno. Trisno kepada saudara Rian. Rian masih Rian pendek lagi saudara Rian. Di sana ada Iswanto. Iswanto dorong kepada saudara Rivaldi. Masih Rivaldi. Rivaldi. Rivaldi bayang-bayang kepada saudara Salam. Di sana ada saudara Andi. Saudara Rivaldi. Rivaldi. Pendek lagi saudara Andi. Di sana ada saudara bukan semua pelanggaran lagi saudara Kore. Kore tindakan lagi saudara Kore. Mampu diamankan saudara saudara Kofor. Serangan untuk kesebelasan Kuhent ini. Mampu bertemu dia pun lagi saudara Rivaldi. Masih Rivaldi. Rivaldi masih Rivaldi. Di dalam bayar kepada saudara Kofor. Kofor pendek Kofor. Di sana ada saudara Yayat. Yayat. Di sana ada saudara Edi. Edi kepada saudara Edi. Di sana ada saudara Rokman. Rokman kepada saudara Edi. Rokman saudara Rivaldi. Masih Rivaldi dihalau saja. Di sana ada pemain dari kesebelasan nomor 19 yaitu saudara Yayan. Yayan dorong kembali Yayan. Di sana ada saudara Rio. Rio dorong saudara Rio kepada Iswanto. Iswanto masih Iswanto. Masih Iswanto. Iswanto. Saudara Iswanto yang telah diganjal saja oleh saudara Korin. Tendangan bebas untuk kesebelasan. Ancang-ancang yaitu saudara Iswanto. Dipanggil hidup yaitu saudara Iswanto. Ancang-ancang yaitu saudara Edi. Di sana ada saudara Eka. Dan juga yaitu saudara Jalur. Saudara Rahman. Rahman lambingkan bola. Mampu dihalau saja oleh saudara Rizaldi. Mampu ditangkap oleh penjaga gawang. Yaitu itu saudara Andi keluar nomor 79 yaitu saudara Nabi masuk. Ancang-ancang center back dari kesebelasan nomor punggung 13 yaitu saudara Saloso. Saloso, di sana ada saudara Nabi. Masih Nabi, pendek saja kepada saudara Masih Jalil. Jalil, Jalil, Masih Jalil. Mampu dibaca saja oleh saudara Haji. Haji dorong kembali kepada saudara Rahman. Lagi-lagi saudara Haji. Masih Haji, Haji tindakan lagi kepada saudara Haji. Haji masih Haji, dorong kembali kepada saudara Rahman. Lagi saudara Rahman. Rahman, mampu diblok saja oleh pemain dari kesebelasan penjaga gawang yaitu saudara Lukman yaitu saudara Gofir. Gofir tindakan lagi Gofir. Di sana ada saudara Rivaldi. Rivaldi, apa yang terjadi? Panjang babak kedua sudah usai. Skor masih tetap imbang 0-0.